3 mobil yang hanya ia tumpangi seorang diri, ia tinggal dengan posisi mesin masih tetap berjalan. Setelah mengetahui pemilik mobil sedan silver turun dari mobil, salah satu penumpang mobil sedan warna kuning ikut turun. Ia berlari menuju mobil sedan warna silver. Tak sampai 30 detik korban turun dari mobilnya hendak menutup gerbang, ia harus menelan pil pahit. Mobil sedan warna silver yang baru saja ia kendarai dibawa kabur oleh seorang tak dikenal. Dengan panik, pria yang baru menutup gerbang menyadari mobilnya melaju tanpa dirinya. Pemilik mobil tak dapat mengejar pencuri yang telah membawa kabur mobil sedannya. Maling bersandri intai mobil pick-up. Dua pencuri mobil membawa kabur mobil pick-up dari sebuah rumah di Kelurahan Kuriban, Lubuk Barat. Aksinya dilakukan pada dini hari.